Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi, NIM 1194-0321-891, kelas Ilmu Komunikasi 2C, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suskaryo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai seorang aparat desa, bagaimana seorang aparat desa mengomunikasikan kepada masyarakatnya agar warga masyarakat desa Labuan Bilik tidak panik dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang aparat desa menjelaskan kepada masyarakatnya atau langkah-langkah dalam pencegahan virus corona, dan apa saja yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Labuan Bilik upaya memutuskan mata rantai virus corona yang ada di seluruh dunia sekarang ini. Baiklah, kepada Bapak Madi, bagaimana cara mengomunikasikan kepada warga agar warga tidak panik terhadap wabah yang sedang marak seperti sekarang ini? Sebagai warga desa Labuan Bilik, tidak perlu panik dengan virus corona ini. Saya berharap masyarakat desa Labuan Bilik tetap berada di rumah saja, seperti menjaga jarak keluar rumah jika ada hal yang diperlukan saja. Jika tidak ada, tetaplah stay di rumah saja demi memutuskan mata rantai corona. Baiklah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah pencegahan virus corona? Adapun langkah-langkah dalam mencegah virus corona ini yaitu sering mencuci tangan, hindari kontak dekat, jaga jarak sesuai, tetap stay di rumah saja, hindari menyentuh wajah, gunakan masker ketika keluar rumah. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Madi yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Aparat Desa Labuan Bilik yang telah bersedia untuk saya wawancarai untuk memenuhi mata kuliah saya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Aparat Desa Labuan Bilik tadi, Bapak mengatakan sebagai warga Desa Labuan Bilik tidak perlu panik dengan virus corona ini. Dan Bapak Aparat Desa juga tadi berharap untuk masyarakat Desa Labuan Bilik tetap berada di rumah saja, seperti menjaga jarak keluar rumah jika ada hal yang diperlukan saja, jika tidak ada tetaplah stay di rumah saja demi memutuskan mata rantai virus corona. Nah, adapun langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Aparat Desa Labuan Bilik tadi, sering mencuci tangan, hindari kontak dekat, jaga jarak sosial, tetap stay di rumah saja, hindari menyentuh wajah, gunakan masker ketika keluar rumah. Nah, warga aparat Desa Labuan Bilik juga menutup pasar untuk memutuskan mata rantai virus corona. Menurut saya itu kebijakan yang sangat baik dengan menutupnya pasar Desa Labuan Bilik, di mana untuk memutus mata rantai virus corona. Nah, seperti yang kita tahu kan, pasar itu tempat orangnya berbelanja, berdagang, berjual beli, di mana di situ pasti ramainya orang untuk membeli barang atau menjual barang. Nah, jadi dengan penutupannya pasar tersebut sehingga memutuskan mata rantai virus corona. Nah, tidak itu saja, Desa Labuan Bilik juga memberikan bantuan kepada desa yang terkena musibah COVID. Karena dengan adanya COVID ini, warga Desa Labuan Bilik sehingga tidak dapat bekerja, sehingga dapatnya bantuan dari Desa Labuan Bilik seperti bantuan uang PKH ataupun beras murah, ataupun diberikan minyak goreng atau bahan pangan makanan lainnya untuk memberikan kepada masyarakat Desa Labuan Bilik agar tetap berada di rumah saja. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry but nothing personal, I draw the